بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du Ikhwani fillah Allah wa akhwati fi din Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurullah Kalibata Siti Yang dirahmati Allah Azza Jalla Dan juga para pemirsa yang menikmati siaran langsung kita melalui media atau channel Masjid Nurullah. Pada kesempatan hari ini, ikhwan kita akan memulai sebuah tema yang baru dan oleh bagian ibadah pengurus Masjid Nurullah memberikan kami amanah dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kita akan bahas tentang tafsir ya, surah-surah atau tafsir ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Dan awal-awal uh, ini kita akan mencoba membahas tentang apa sebetulnya pentingnya urgensi kita mempelajari tafsir. Dan kedua kita akan memulai dengan Juz Amma. Kenapa Juz Amma, ikhwah? Karena Juz Amma ini adalah juz yang saya kira kita semua hampir menghafalnya ya juz yang sering kita dengar tadi imam kita al ustad al fadil ustad ibrahim da costa hafizahullah taala membacakan kita surah ada yang tahu nggak tadi pak surah rakaat pertama surah apa wadhuha ya kemudian rakaat kedua lupa semua ya surah al insyirah ya alam nasyarah laka sadrak juz amma ini yang merupakan juz yang sangat penting waktu kecil sering kita dengar ya namun oleh itu menunjukkan sesuatu yang sering kita dengar maka mudah bagi kita untuk mengingatnya menghafalnya kita pasti semua menghafal al-fatihah ya karena sering kita dengar ya maka dulu waktu kecil ya kita sering mendengar itu imam entah karena imamnya memang hafalannya cuma itu aja atau mungkin memang ya kita para imam hendaknya membaca surah-surah yang familiar ya di kalangan jamaahnya yang dia sedang pimpin ya uh, sehingga saya kira yang paling kita hafal kulhu ya sabihisma hal ataka ya dan di samping itu sering kita dengar sering kita baca familiar di telinga kita Juz uh, Jus amma ini adalah juz yang mengandung makna-makna penting di dalam agama kita. Ya, oh, di dalamnya Allah Taala menyebutkan perkara-perkara pokok iman, usulul iman, seperti al imanu billah iman kepada Allah Azza Jalla, al imanu bil rusul iman kepada Rasul Rasul, al imanu bil yomil akhir beriman kepada hari akhir, yomul baat hari kebangkitan. Kemudian fenomena, ke, apa, apa namanya fenomena hari kiamat, Ya. Ini menunjukkan pentingnya isi dari Yus amma itu. Karena berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan kita, usul agama kita ini. Ya, karena sebagian besar juz amma ini adalah ayat-ayat makkiyah. Ada beberapa ayat yang madaniyah seperti An-Nasr idza jaa nasrullahi wal Ini adalah ayat yang turun di Mekah namun dia madaniyah karena diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, surah-surah makia ini lazimnya kita paham bahwasanya isinya berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Ya, surah-surah makia biasanya memiliki ciri khas berkaitan dengan iman kepada Allah, iman hari kiamat, ya, fenomena hari kiamat, kebangkitan, alam barzah, surga dan neraka. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari Uh, tafsir ayat-ayat ini. Nah, ikhwan azani Allah wa yakum. Apa sebetulnya kenapa kita harus mempelajari? Karena Al-Qur'an ini kan hidayah, petunjuk. Bagaimana mau bisa diamalkan kalau kita tidak memahami kandungannya? Al-Qur'an Allah taala katakan Paman ba fala wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sesarah. Ia kata perlama adalah sesat di dunia Yashqa artinya apa sesat di akhirat? Ya, ini masuk neraka. Allah jamin siapa yang mengikuti petunjuk. Nah, untuk bisa mengikuti petunjuknya, mengerti harus dipahami maknanya. Bagaimana mau diamalkan? Kalau tidak dipahami maknanya, dia akan menjadi sebuah petunjuk. Ya, jika dia dimengerti maknanya karena yang hadirin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ilmu ini yang harus kita masyarakatkan Memahami kandungan makna Al-Quran Tentu kita berbeda ketika kita kita membaca Alhamdulillahi Alamin Kita mengerti terjemahnya dengan yang tidak mengerti Sekedar membacanya ya, Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Kalau yang sekedar membacanya tidak mengerti artinya Maka ini tentu beda penjiwaannya apalagi kalau yang tidak hanya mengerti terjemahnya dia mengerti tafsir ringkasnya apalagi kalau dia mengerti tafsir mendalamnya dia menyelami makna-maknanya ya dia membuka beberapa kitab kitab tafsir yang membahas tentang uh, ayat ini tentu berbeda ikhwah nah makanya Allah azza wajalla menyebutkan Al-Qur'an untuk ditadabburi kata Allah azza wajalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab Kitab ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah liyadabbaru li di sini adalah ya li yang menunjukkan huruf ya menunjukkan fungsi li sabab, kenapa diturunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi untuk dipahami Ya. Yeah. Nah proses mentadaburinya adalah dengan diantaranya adalah mempelajari tafsirnya, maknanya, menggali makna yang ada di balik kalimat-kalimat itu. Nah karena hadirin belakang Allah subhanahuwataala kita hendaknya kita mengupgrade cara kita bermuamalah dengan Al Quran tidak sekadar membaca. Oke, okay, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, paham artinya atau tidak paham artinya, dapat pahala, Pak. Tapi tentu yang mengerti pahala, mengerti maknanya lebih utama lebih berpengaruh. Al-Quran ini kan petunjuk. Kapan dia punya pengaruh? Kalau dia mengerti. Kata Allah Azza al quran itu berupa peringatan, petunjuk, pelajaran. Bagi yang memiliki hati. Bagaimana cara Al-Quran bisa memiliki petunjuk? hati kita? Ada connect dengan yang kita baca. Makanya Nabi SAW ketika turun ayat Surah Ali Imran Innafi fi khalqis samawati wal ard Wa akhtilafil layli wal nahari la ayatin liulil alab Kata beliau Telah turun kepadaku ayat tadi malam Wailul liman qara'aha Walam yatafakkar fiha Celakalah orang yang membacanya Dan dia tidak mentadaburi maknanya Coba Nabi mensipati orang celaka Orang yang sekadar membacanya Tapi dia tidak mentadaburi dan mentafakuri makna Di, di balik ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita semua ikhwan Lalu nah, karena yang hadirin yang Allah Jadi kita upgrade pak Cara kita bermuamalah dan Makanya Sufyan Al-Thawri rahimahullah mengatakan Manusia ini mencukupkan diri Sudah merasa Kalau sudah baca Quran sudah merasa beramal Padahal Al-Quran diturunkan untuk diamalkan Bukan sekedar dibaca Kan mempelajari Al-Quran kata Imam Ibn Qayyim Allah, ada dua mempelajari huruf-hurufnya mempelajari lafaz-lafaznya cara membacanya, tajwidnya dan ini Masya Alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai ada kesadaran mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, kaedah makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya Masya Allah, guru-guru tajwid Masya Allah banyak tahsin banyak Allah, Masya Allah tapi kata Imam Qayyim Mempelajari Al-Qur'an yang lebih agung dari itu adalah mempelajari mananya Karena itu tujuan Ada pun mempelajari huruf-hurufnya itu wasilah Dia bukan tujuan Tapi sarana yang bisa menggapai tadabur Karena diantara cara, -cara agar kita mentadaburi Al-Qur'an adalah membacanya dengan benar Dengan kaedah-kaedahnya Tapi bukan itu tujuan Nah kita kalau merasa sudah bisa mentahsin Al-Qur'an sesuai dengan mat panjang pendeknya lima harokat ada tiga harokat tahu mana idrak mana bagus Ikhwan tapi jangan berhenti di situ itu baru sarana Imam Sofyan Al Sari rahimahullah ta'ala mengatakan inna ma unzil al Quran sesungguhnya Al Quran diturunkan untuk diamalkan dipraktekkan diwujudkan dalam bentuk amal nyata apakah amalan hati amalan lisan atau amalan anggota badan tapi apa kata beliau? Walakin nasut amala. Tetapi manusia mencukupkan diri dengan membacanya merasa sudah beramal. Padahal membaca Al-Quran yang wasilah. Hulunya muara dari semua ini adalah pengamalan Al-Quran. Dan diantara cara untuk mengamalkan quran adalah metodenya, caranya, jalannya adalah apa? Mentadaburi Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran agar bisa mempengaruhi kita untuk mengamalkan Al-Quran ini, kan? Pengaruhnya luar biasa, ikhwah. Ketika kita membacanya, mendengarkannya saja, itu pengaruhnya dahsyat. Makanya, orang kafir tahu betul apa kata mereka, wa kata mereka?" Apa kata mereka, "Apa kata ini strateginya orang kapir. Katakan, mereka mengatakan, hei, jangan dengar Al-Quran ini. La mau lihat Al-Quran. Jangan dengerin Quran. Bahaya kalau kamu dengerin Quran. Karena pengaruhnya dahsyat sekali. Wa al -gaufiz. Ya. Apa, 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 ucapkan perkataan sia-sia. Atau siulan, musik, dengerin musik, tontonan. Apa yang menghalangi kita dari karena strateginya orang kafir adalah membuat kita sibuk dengan sesuatu yang sia-sia, tontonan kah, permainan kah, game kah. Intinya apa? Jangan sampai kita baca Quran. Dahsyat sekali pengaruhnya. Ataupun kalau mereka baca ya udah baca aja, tidak melewati tenggorokannya. Itulah orang Khawarij, la jirom ada satu kelompok yang menyimpang kata Nabi akan datang sesudahku ini. Mereka baca Quran, Masya Allah luar biasa. Tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak sampai di Maka ikhwan ini kita harus apa ya mulai mengupgrade cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Sebagian orang kalau baca Quran, ketika dia baca Quran targetnya akhir surah. Bagaimana cepat sampai orang? Setiap hari Jumat atau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi. Apa? Alhamdulillahilladzi ala Itu targetnya kapan ayat terakhir nih Bukan berhenti setiap ayat. Dulu para salafus saleh cara mereka bermuamalah Al-Qur'an, mereka katakan kami membaca Al-Qur'an, tidaklah kami melewati 10 ayat kecuali kami berhenti mentadaburinya dan mengamalkannya. Baru lanjut lagi. Inilah Al-Qur'an bisa memberikan menakjubkan liuk atau Allah kami turunkan Al-Quran lituhrijan nas minal zulumati ilan nur kau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya lihat betapa menakjubkannya Al-Quran 23 tahun diturunkan di mereka orang-orang Arab jahiliyah ini setelah mereka membaca Al-Quran mengamalkan Al-Quran lihat pengaruhnya mereka menjadi bangsa yang bisa menjadi mercusuar peradaban hebatnya Al-Quran memandu mereka bagaimana mengelola dunia ini selama ratusan tahun kita menjadi pemilik dunia, penguasa dunia, pengatur dunia kaum muslim dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Padahal dulu ya Al-Qur'an itu bisa dihitung jari jumlah mushafnya ya. Kapan Al-Qur'an dikodifikasi? Sejak 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 kapan mulai dikumpulkan? Sejak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mulai itu dia mulai coba kita bukan Kemudian di puncaknya di zaman Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala di, 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 ditulis dibukukan dulu kan berserakan kemudian ditulis dibukukan di, diatur mulai dari al-fatih sampai an-nas ditulis di atas pelepah kurma sehingga menjadi sebuah mushab lalu kemudian dikopi dalam beberapa uh, edisi ya kalau saya tidak salah ada tujuh saya lupa ada dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin ke syam ke irak ke mesir jadi satu negeri satu Quran Ya kan? tapi dahsyat pengaruhnya sekarang ini ya ikhwan Al-Qur'an di mana-mana di HP kita mungkin ada dua program Android kita atau uh, apa namanya itu selain Android apa namanya ya Play Store ya mungkin ada tiga Al-Qur'an kita mudah bagi kita sekarang bermuamalah Al-Qur'an lagi dimanapun kita tinggal buka Al-Qur'an itu gampang dulu ya ikhwan Al-Qur'an kalau mereka mau membacanya mereka harus satu Qur'an satu negeri tapi mereka membaca Al-Qur'an mereka disimpang ya. Yeah. apa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm kata Allah dia adalah ayat yang jelas di dada dihafal di hafal sini nah karena aku ana azani Allah uh, wa pada kesempatan uh, ke depan ya yeah, insyaallah kita akan mencoba berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan mencoba mencari makna-makna -ma atau disebut dengan tafsir Ya tafsir itu sendiri akhwan dari kata al fasr artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Ya, secara bahasa uh, tafsir itu artinya al idoh ini jelas. Ya, Al-bayan sesuatu yang jelas sesuatu yang tertutup lalu kemudian menjadi terbuka disingkap dan menjadi jelas itu namanya dari sisi uh, apa lugawi bahasa etimologi itu artinya tafsir. Adapun dari sisi istilah ya ikhwah A'azani Allahu wa Ini banyak sekali penjelasannya Tapi saya mengutip perkataan Al-Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Usulun Fit Tafsir Kata beliau Apa itu tafsir, secara istilah Secara definisi Secara terminologi Sangat singkat Kata beliau Bayanun بيان معاني القران الكريم. بنجلا سانتا معنى معنى القران الكريم. هناك جوجا ديفينيس لين الامام الزرقاشي في كتاب البرهان في علوم, ال... في علوم القران كتب علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نَبِيِّهِ محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه. kata beliau ilmu yang yu'rafu bihi fahmu kitabillah yang dengan ilmu tadi diketahui kandungan kitabullah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ani dan penjelasan makna-maknanya wa istikhraju ahkami wa hukmi dan dikeluarkan darinya hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di di dalamnya. Nah, ini beberapa uh, definisi uh, tafsir Intinya menyingkap makna, menjelaskannya, makna-makna kandungan yang dikandungnya. Ya, penjelasan tentang makna-maknanya dan Ibn Abbas radhiyallahu taala mengatakan tafsir di dalam Quran ada empat kata beliau. Yang pertama adalah kata beliau tafsir yang semua orang Arab tahu. Ya, ya ayuhan amanu kutiba alaikumusiyam. Ini semua kalimatnya enggak perlu penafsiran. Nah, semua orang Arab Hatta yang awam sekalipun tahu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba diwajibkan kepada kalian berpuasa Apa yang mau ditafsirkan? Jelas Nah kata beliau Jenis tafsir yang sebegini Ini yang lebih banyak dalam Quran Memang ada tafsir dalam Quran yang hanya orang alim Orang tertentu Tapi itu jumlahnya sedikit Ya, jumlahnya sedikit tidak banyak yang mengetahui Ya, seperti misalnya wa aula nisa, kalian menyentuh wanita. Mana menyentuh di sini apa? Nah, ini butuh penjelasan. Ya, tapi sebagian besar Al-Qur'an tafsirnya mudah dipahami oleh orang-orang awam, tentu yang bahasa Arab yang paham bahasa Arab, tapi qadarullah kita ini bukan orang Arab jadi butuh ya effort yang lebih untuk bisa memahaminya. Ya. Nah, sebagian lagi ada ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu tapi itu sedikit sekali seperti alif lam mim yasin. Ya ini kan jumlahnya sedikit banget. Sebagian besarnya ikhwan adalah tafsir yang mudah setiap orang yang berakal bisa memahaminya dengan baik dan benar. Tapi kita kadang-kadang dihantui, uh oh, jangan. Jangan kau pelajari, oh ini berat sulitnya ini. Kamu bukan orang Arab sehingga kita baca tafsir itu kadang-kadang alergi ikhwan. Padahal sebagian besar kandungan Al-Qur'an adalah kalimatnya, uslubnya, redaksinya mudah kita paham. Ya. Nah, ikhwa, Allah oh, apa saja ahamiah, keutamaan, pentingnya mempelajari tafsir Al-Qur'an, ikhwan di sini di antaranya karena Al-Qur'an adalah ilmu tafsir adalah pelajaran yang paling mulia karena ada kaidah mengatakan an asyrah an an al ilmi tabiun li ma'lumi itu kaidah kemuliaan suatu ilmu ya berbanding lurus dengan materi atau objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut ya jadi untuk mengetahui apakah ilmu itu mulia lihat kandungan yang dipelajari apa nah, ilmu yang paling mulia adalah apa Al-Qur'an karena apa yang dipelajari adalah kalau rabbina perkataan rob Rabb kita Bahkan Al-Imam Ash-Shafi mengatakan ilmu itu adalah kitab Allah, kalam Allah. Yeah. Yeah. Maka oleh karenanya tafsir adalah ilmu yang paling mulia, melebihi semua ilmu yang lain. Apalagi dibandingkan dengan ilmu dunia. Ya. Yeah. Ilmu yang ilmu tafsir lebih utama karena dia dibutuhkan oleh setiap orang. Karena mengandung pokok-pokok atau petunjuk-petunjuk keselamatan kita, dunia dan akhirat, yeah. ilmu tentang air penting. kita mengetahui kandungan air ini penting, ya, ikhwan. Karena air adalah, makanya air adalah kandung, materi yang mengandung tubuh kita, penting asupan yang paling, tapi apa yang paling penting di antara itu adalah ilmu tentang keselamatan dunia dan akhirat kita. Itulah kalamullah, maka tidak pelak lagi, ya, mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an adalah ilmu yang paling mulia yang seyogianya kita menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu ini. Ya. Karena tidak ada ucapan yang paling mulia, perkataan yang paling benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa asdaqal haditsi kitabullah, kata Nabi sebaik-baik perkataan khairul kalam kitabullah, kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kedua, mempelajari tafsir Al-Quran adalah mempelajari oh, tadi. Oh ya, yes, masih. Ya, saya tadi sebutkan bagaimana ilmu Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya mempelajari Al-Quran ada dua. Pertama, ta'allum hurufihi, ma, ma, mengajarkan huruf-huruf, mempelajari huruf-hurufnya. Karena Arab ini punya huruf, ada kaedah. Pelajari ilmu kiraatnya. Yang kemarin ada Syekh yang mengimami kita waktu bulan Ramadan dia menguasai 10 kiraat itu penting ya. Yang kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim wa ma'aniha, mempelajari makna-maknanya. Mana yang lebih lebih utama di mempelajari dua ilmu Al-Qur'an ini? Kata beliau yang terakhir, asyrafu qisma ta'allumuhu wa ta'limu, ta yaitu yang kedua yaitu mempelajari maknanya adalah semulia-mulia mempelajari dan mengajarkannya. Fa innal ma'na ma huwal maqsud karena mempelajari makna itulah tujuan. Wallafzu wasilatun ilai. Adapun mempelajari ma'a huruf-huruf dan lafaz-lafaznya adalah sarana untuk ya, mengetahui maknanya. Ya, kayak ini ya, kawan. Jadi kita, masya Allah, akhwan, bersyukur kepada Allah Azza Jalla bahwa di negeri kita ini uh, minat atau animo masyarakat kita mempelajari Al-Quran, pelajari Tajwid, pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan itu semua itu masya Allah ya luar biasa ya namun tentu ya yang lebih penting dan lebih mulia diantaranya adalah mempelajari makna-maknanya kemudian juga ikhwan ya tadi adanya ancaman bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran dan diancam dengan akan ditutup atau dikunci hatinya ikhwan ya di hati, kita ini ikhwan ya kita sering mendengarkan Al-Quran namun lewat begitu saja masuk di telinga keluar telinga kanan itu diancam oleh Allah azza wajalla. Kata Allah afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfalaha. Mengapa mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Bahkan hati mereka terkunci. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ya, amara bi tadbi qur'an wa Beliau mengatakan ayat ini adalah perintah kepada kita untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran, wanahian aradian dan melarang berpaling dari Al-Quran. Yeah. maka Allah taala katakan apa lah tadab baru Al-Quran am ala kulubin akwalua, ai bal ala kulubin akwalua, yakni hati mereka terkunci bahwa mutwakatun la yakhlusu ilaiha syaun bimmaanihi hatinya tertutup sehingga tidak ada satupun makna yang nempel ke hatinya. Karena dikunci. Kalau sesuatu yang terkunci bagaimana mau masuk pak? Maka ketika dibacakan Al-Quran atau dia baca Quran tidak ada satupun yang mempengaruhi hatinya. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Ya, ya maka uh, ini bentuk celaan, yaitu penguncian hati. ala kulub. al iqfalu ala kulub. ala kulub. Ya ini penguncian hati ya. dan diancam tidak akan sampai kebaikan kepada hati mereka. Bagaimana mau sampai kebaikan Al-Quran kalau hatinya ter terkunci? Oleh karenanya, kawan berusaha lah kita ya terhindar dari seseorang yang dicela oleh Allah, yaitu orang yang tidak mau mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca oleh Imam kita, masya Allah, ayat yang masya Allah luar biasa. Ya. walaili saja, Mawadda'aka Rabbuka wa ma qala wal al-akhiratu khairul laka min al-ula masyaallah. Kalau kita pahami arti-artinya itu masyaallah itu hati kayak itu Allah taala menghibur hati nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Awalam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ini menghibur hati, dulu kau tidak tahu apa-apa, lalu Allah beri hidayah, petunjuk. Dulu engkau papa miskin lalu Allah memberi kekayaan. Ya. Yeah. Fa lalu ada perintah-perintah seluruh ini Masya Allah. Kemudian ayat Al-Insyirah tadi bagus sekali. Allah Taala memberikan nikmat kepada nabi kita. Alam nasyrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai eh Muhammad? Wa apa? Wa wada'na 'anka wizrak kami telah ya ringankan beban punggungmu. Itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita. Warfa'na laka zikra. Kami tinggikan penyebutan namamu. Kami muliakan engkau wahai Muhammad. Dengan banyak kemuliaan. ini Allah Ta'ala sedang menyebutkan nikmat-nikmat kepada Nabi SAW. Fa'innama al-usri yusra innama al Usri isra, faida faragat, fansab wa ilah robbika faragat. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu artinya, pak, nempel itu di hati, itulah baru bisa memberi pengaruh kandungan Al Quran kepada kita. Kalau kita ikhwan, ya kalau tidak ikhwan, ya Kata Allah Azza wajalla itulah orang yang dikunci hati mereka dari mentadaburi Al-Quran. Enam. Namun yang juga ikhwan uh, ya, mempelajari Al-Quran sebab terhindarnya dari kesesatan dunia. Jadi Allah Ta'ala katakan, Pamanitta ba'ahudaya falayadillu walayashqa. Orang siapa yang mempelajari, mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran, kata Allah Azza Jalla maka dia tidak akan sengsara dan tidak akan celaka dan tidak akan sengsara. Ya. Taib. Nah diantaranya ikhwan ya ini, kesempurnaan agama kita ya, didapatkan dengan mengetahui kitabullah dan mengamalkannya. Ya, Tadi Allah Ta'ala berfirman ya Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa nur Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muay Muhammad Supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan Kepada cahaya Biizni rabbihin Dengan izin rob mereka Ya ila siratil azizil hamid Kepada jalan rob yang maha perkasa lagi Maha terpuji Lihat ikhwan sini Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi kita bahwa Allah taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Meny memberi manfaat kepada makhluk. mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan, kekufuran, akhlak yang buruk, dan berbagai macam maksiat yang menggelapkan mereka. kepada apa? kepada cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya akhlak dengan izin Rabb mereka. Ya. Maka ya ikhwan, aznillahu wa iyyakum Apabila ditinjau dari kebutuhan manusia, maka kebutuhan kita kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk lebih utama, lebih daruri, lebih apa, lebih urhen dalam rangka apa kesempurnaan agama bahkan juga dunia kita, ya Keselamatan dunia kita ini adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Jalla Ya baik buruk halal haram. Baik yang disegerakan maupun yang diakhirkan, baik di dunia maupun di di akhirat. Yeah. Maka, Masya Allah, ya, maka, masyaallah, ikhwa azania dan Al Quran begitu mudah Allah Taala. Walqad yasrna Al Quran alizkiri fahalmi mudakir. Sungguh benar-benar kami taal kami Allah azza j kata nak kata Allah kami mudahkan Al Quran untuk dipelajari. Maka apa mengapa tidak ada yang mempelajarinya? Ayat ini empat kali diulang dalam surah Al qamar ya yassarna Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipahami, dipelajari Empat kali Allah Ta'ala memberi jaminan Wahai manusia, kami mudahkan Al-Quran Mudah untuk dimengerti, mudah dipahami, mudah dihafal ya. Itu walaqad yassar Kalimat takitnya banyak banget sungguh benar-benar Kami akan mudahkan Al-Quran untuk dipelajari Pahal mim muddakir. Mengapa yang tidak ada yang mempelajari Ya Tadi itu diantaranya adalah bentuk was-was syaitan. Jangan kau pelajari Quran, nanti kau begini, kau tidak mampu. Ya, nah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, oh. uh, pada, nah, uh, beberapa kitab tafsir, ya ikhwan, atau metode tafsir, ini pengantar sebentar ya ikhwan, uh. bentar ya Mohon maaf eh uh, ada empat uh, tafsir yang eh uh, atau metode tafsir yang pertama adalah tafsir bil ma'tsur, tafsir yang dengan asar dengan riwayat. Eh uh, tentu yang paling tinggi adalah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya ini tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. ya Mohon maaf Dan ini Tafsir yang paling tinggi ya Jadi Al-Quran Menafsirkan ayat Al-Quran Dengan Al-Quran yang lain Ya Al-Quran, Al Kemudian yang kedua adalah Al-Quran ditafsirkan dengan petunjuk atau Nabi SAW Alaihi Wasallam. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. radhiyallahu ta'ala ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya ini gradasi, ini tahapan. Yang paling tinggi adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tafsir At-Tabi'in tafsir Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Nah, kalau kita lihat, ya, kawan, yang paling tinggi derajatnya adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Ya. Seperti misalnya Allah Taala katakan al qari atau mal ah. Apa itu al qari ah? Ya, yang paling tepat untuk menafsirkannya Al-Quran sendiri. Apa kata Allah? Yaumaya nasu kal Al-Qari itu adalah hari di mana manusia seperti debu yang beterbang atau bulu yang berterbangan. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Atau misalnya Allah Ta'ala katakan Innal insana halu'a Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Bagaimana maksudnya? Allah Ta'ala katakan khairu manu'a Wa jazu'a Wa khairu manu'a Kalau ditimpa kebaikan ya, ditimpa keburukan dia berkeluh kesah. Wa kalau ditimpa kebaikan dia pelit. Ya ini jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini yang paling tinggi derajatnya. Kemudian tafsir Al Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menafsirkannya. Nah, sebaik-baik ahli tafsir sesudah Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi Seperti Allah Ta'ala katakan wa Afwan Orang-orang yang melakukan kebaikan dan tambahan Apa makna tambahan di situ? Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik Ada kebaikan, ini yani surga Wa Apa artinya tambahan? Yang lalu kemudian Nabi SAW Makna tambahan itu adalah An-nazru ila wajhillah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya kita tahu apa makna ziyadah itu. Kemudian Nabi mengatakan maknanya adalah penduduk surga ketika masuk surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Semua kenikmatan dirasakan. Lalu Allah tambahkan kenikmatan itu apa? Allah Ta'ala buka singkapnya dan mereka bisa melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Nah itu jadi Nabi yang seperti misalnya Allah Ta'ala katakan wa aqimus salata wa atuz zakatah Bagaimana maksudnya dirikan sholat? Ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan banyak hadis. Bagaimana beliau melaksanakan sholat maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat. Beliau mengatakan kamaro aitumuni usolli sholatlah kalian. Sebagaimana so, kalian melihatku sholat. Siapa yang menafsirkannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat nanti jenis-jenis tafsir yang dua ini banyak sekali. Eh nanti kita lihat jenis-jenis tafsirnya. Kemudian yang ketiga ya khwa, tafsirus sahaba ta sahabat yang menafsirkannya dan yang paling banyak menafsirkan adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi pernah mendoakan sahabat ini. Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkanlah ta'wil. Ta'wil itu nama lain daripada tafsir. awwalayu yu'awwilu itu maknanya fassara yufassiru yaitu mentakwil artinya mentafsirkan. Ya. Nah, seperti misalnya ya tadi aulamastumun nisa engkau menyentuh wanita. Ya, maka Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abbas, ma'na lamastumun nisa menyentuh wanita maknanya kata Ibnu Abbas adalah aljima' berjima' a. mencampur istri. Itu Ibnu Abbas tuh, Ya. ya. Kemudian juga misalnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan uh, ayat ya'lamu sirra wa akhfa, dialah Allah yang mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Kata beliau asir ma'amil tahu anta, apa yang kau amalkan. Adapun yang akhfa ya, asir itu maksudnya nampak, wa akhfa yang tersembunyi adalah ma khazaballahu bi kalbika mimma lam ta'mal, apa yang terbetik di hatimu tapi kau belum amalkan itu atau juga ibnu Masud radhiyallahu taala pernah menafsirkan ayat hatta idafuzziyah yaitu ketika Allah taala mencabut rasa takut di hati para malaikat ya maka ibnu Masud mengatakan ini tafsir ayat ini kata beliau adalah setiap kali Allah taala berfirman di atas langit seluruh malaikat yang mendengar itu pingsan saking dahsyatnya perkataan itu seperti bunyi geberincing rantai yang dipukulkan ke tanah sampai saking takutnya malaikat semuanya pingsan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala mencabut rasa takut itu. Kemudian setelah mereka sadar, mereka saling bertanya, kalau rabbukum?" Apa yang diucapkan rob kalian? Nah, siapa yang menafsirkan ini adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Dan ini juga apa tafsir terbaik. Kenapa? Sahabat muridnya Nabi SAW Di antaranya dua sahabat ini yang sering dengan Nabi Yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ya, Kata Nabi SAW Barang siapa yang ingin mengetahui Al-Quran Dibaca masih segar Bacalah dengan bacanya Ibnu Mas'ud Al-Quran diturunkan sebagaimana adanya dari Jibril ke saya dan masih seger. Bagaimana itu? Maka coba dengar. Karena Nabi SAW kalau dibacakan ayat jari Jibril, beliau pertama kali adalah kepada siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata Ibnu Masud tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu di mana turunnya dan apa sebab turunnya dan berbicara tentang apa. Ibnu Masud radhiyallahu taala. Kemudian juga adalah Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat adalah tafsir at-tabi'in, tafsir at tabiin Ya, kenapa? Karena mereka menerima ilmu ini dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, para sahabat ini masing-masing punya murid. Ibnu Abbas punya murid, Ibnu Mas'ud punya murid dari kalangan tabi'in. Ya, Imam An-Nafi' ya dan banyak lagi tabi'in-tabi'in yang mereka ya menerima ilmu tafsir ini dari para, para, seperti Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala ya ketika menafsirkan walladzina amanu wattaba'atuhum sirruzzurriyatuhum alhaqna bihim dzurriyatuhum ya wa ma min amali min syai ya di surah Al tur ya ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair bahwasanya maknanya set, apa namanya dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak-anaknya juga beriman kami akan susurkan dia dengan keturunannya bagaimana maksud ayat ini Sa'id bin Jubair mengatakan maknanya ayat ini bahwa nanti di hari kiamat di surga anak bisa mengangkat derajat orang tua kalau orang tua ada di bawah derajatnya, anaknya ada di atas, maka Allah Ta'ala izinkan ayahnya ini naik derajatnya agar bisa di derajat yang sama dengan orang tuanya. Atau sebaliknya. Siapa yang menafsirkan ini? Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Yeah. Nah, tafsir tafsirnya terpercaya. Enam. kemudian yang kelima, bukan empat ya, lima. Tafsir al-ulama. Ya, yeah, tafsir ulama ya mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentu berdasarkan Al-Quran dan as sunnah dan juga perkataan sahabat dan tabiin nah, jadi para ulama kemudian mengumpulkan ayat-ayat ini lalu kemudian mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertama dia lihat ada nggak ayat dengan ayat atau kemudian kedua ada nggak hadis yang menjelaskan itu kalau tidak ada kemudian menjelaskan perkataan para sahabat kalau tidak ada para perkataan para tabiin itu dikumpulkan. Nih, ya. Nah, siapa yang diantara tafsir yang direkomendasikan itu ikhwa azanillahu wa Ya. Yang pertama adalah tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ini yang sangat diruskan Imam ya, Syekhul Mufassirin ini. Syekhnya para ahli tafsir ini. Siapa kira-kira? Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari ya, Wafat Pada tahun 310 Hijriah Abad ke Hijriah Awal abad ke Hijriah ya, Ini Disebut sebagai tafsir yang Min Bil Seagung-agung tafsir yang dengan asar tadi Al-Quran dengan Al-Quran Kalau tidak ada dengan hadis Nabi yang sahih kalau tidak ada menafsirkan dengan perkataan sahabat Atau tidak ada lagi perkataan para salaf Yaitu para tabi'in Atau para tabi'ut tabi'in Nah ini yang paling agung nilai kedudukannya tafsir ini dia Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Wa amma tafasir Allati fi aidin nasi Fa tafsiran Ibnu Jarir Adapun tafsir yang ada di kalangan manusia, kata beliau waktu itu abad ke-7, ya, atau abad ke-8, beliau mengatakan tafsir yang paling sohe adalah tafsir Ibn Jarir al-Tawari. Ya. salafi bil Kenapa? Dia menyebutkan para perkataan-perkataan asal asar-asar salaf yang sohe, yang sabit Ya. Walaysa bid'atun anil muntahimin. Ini tidak ada perkataan-perkataan ahlul bid'ah di dalamnya. Ya. Yeah. Yeah. Kemudian diantara tafsir juga adalah tafsirul quranul Azim. tafsir Al-Quran Tafsirnya siapa ya, tafsir Ya, yeah. adhim, yeah. tafsir Fida, Ismail tafsir quranul Ibn tafsir quranul wafat pada tahun 770. 4 Hijriah. Ya. Jadi sekitar abad ke-8 Hijriah. Ya. Ini bedanya 5 abad ya dengan Imam At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Nah, ini tafsir ya, akhwa. Tafsir yang sangat masyur yang dikumpulkan dengan tadi, tafsir metode asar. Dengan tadi itu, kalau enggak Al-Qur'an atau As-Sunnah hadis sahih atau perkataan sahabat atau perkataan para tabi'in. Ini kedudukan Ibnu Katsir ini tafsirnya masyaallah. Ya. Yeah. dan ya yeah, maka menjadi rujukan ya yeah, para ulama ketika ingin merujuk kepada tafsir biasanya ke tafsir bil Maasur yang dikarang atau dikarang oleh alimam ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian juga Ikhwan tafsir dengan judul Maalimut Tanzil Ya yeah. Ya, siapa pengarangnya? Akhwan Al-Husain Ibn Mas'ud Ibn Muhammad atau yang biasa disebut dengan Imam Al-Farra Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. -Al ya. Ya, juga ditazkiyah oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ya, kata beliau aslamuha minal bid'ah wal selamat dari banyak kebidaahan dan hadis-hadis yang da'if Imam al al Bagawi kemudian juga al Jamiul li ahkamil Quran siapa pengarangnya akuan kalau tadi apa al al Bagawi itu wafat pada tahun 512 atau 516 hijriah abad keberapa abad ke-6 ya Hijriah. Kalau tadi Ibnu Katsir abad ke ke-8. Ya, tahun 700. Nah, a a a apa tadi Ahkamul Quran? Siapa pengarangnya, ikhwan? Ya, Al Jami' li Quran adalah Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh Al Qurtubi. biasa sebenarnya tafsir Al Qurtubi. Dan ini tafsirnya banyak berkaitan dengan hukum-hukum ya tafsir makanya disebut dengan tafsir ahkam hukum-hukum al alquran Quran ya namun beliau tidak berta'asub kepada mazhab tertentu ya walau banyak yang mengatakan beliau termasuk ulama yang bermazhab maliki namun beliau tidak ya menetapkan mazhab tertentu ya. kemudian juga ada kitab tafsir ya As-Suyuti ya Jalaluddin Ibnu Abi Bakar Ibn Muhammad As-Suyuti juga wafat pada abad eh, tahun 911 atau abad ke-10 Hijriah Kemudian juga ada tafsir Fathul Qadir ini agak kontemporer ya ah, bukan kontemporer 1250 di abad ke-13 Hijriah ya. Ya, itu siapa yang mengarangnya adalah Imam ash -Shawkani. Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah ash ya. hmm. uh, di sini sebutkan jama'a fi tafsirihi riwaya riwayah an salafi wa bin nadri fi adilla wal munaqasha wa tarjih Beliau mengumpulkan dalam tafsirnya riwayat-riwayat dari salaf ya kemudian mengumpulkan dalil-dalil kemudian mentarjih mana yang menurut beliau yang yang paling rajih wallahu alam suat. ini beberapa tafsir yang direkomendasikan wallahu taala alam suat. jadi inilah tafsir bil bil ada juga tafsir bil ra'i nah ini tafsir yang dengan akal ini ada yang tercelah ya jadi biasanya ikhwan kalau tidak ada tadi ini penjelasan tentang ini biasanya mereka menggunakan eh, apa namanya akal mencoba. Jadi kalau Al-Quran tidak bisa dengan Al-Quran mungkin ada beberapa penjelasan penjelasan yang maka dengan ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ya, ya ini yang terpuji tentu saja ya dengan ilmiah ya dengan penjelasan penjelasan ilmiah. Ya, mulai dari misalnya penjelasan dari sisi bahasa. Ya, namun ikhwan tidak boleh langsung ke bahasa. Saya beberapa kali melihat kalau ada ahli tafsir langsung yang dinilai dengan bahasanya dari sisi bahasa ini. Ya. Ya memang mungkin dia pintar bahasa Arab. Tetapi ikhwan azanillah wa tafsir yang paling top adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau tafsir dengan hadis. Nah, namun terkadang memang ada penjelasan-penjelasan tambahan yang ketika kita menjelaskan arti secara bahasa itu bisa membantu kita. Nah, ikhwan azanillah wa yakum ini beberapa apa namanya? sekedar wawasan ikhwan. Insyaallah taala kita akan mulai dari juz Ammah. ya pada pertemuan berikutnya. Saya kira semua ya, ini kayaknya wajah-wajah hafal juz 30 semua ya. Ya, sambil kita hafalkan Ya, kita akan membacanya dan kemudian juga menafsirkan. Insya Allah kita akan mulai dari surah An-Naba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ini insya Allah pengantar mukaddimah bagaimana pentingnya kita mempelajari tafsir ikhwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Salallahu ala wa ala alihi Wasahbihi Wasallam Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.